Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Purwito dari Bias Atori Gombong. Alhamdulillah saya terpilih menjadi Ustadz Edutur di tahun 2023. Perasaan saya alhamdulillah sangat senang dan bangga karena bisa terpilih menjadi salah satu bagian dari proses Grand Edutur tahun 2023 untuk bisa membersamai dan mengajar anak-anak di Jakarta dan Bandung. Dan selama proses seleksi saya juga mengikuti oprek. Di sana saya mengikuti berbagai tes, salah satunya ada tes fisik, tes psikolog, dan tes mental. Dan yang terakhir saya juga dilibatkan dalam kegiatan sanlat untuk bisa mendampingi anak-anak di Jogja. Perkenalkan, nama saya Leli, saya dari Bias Pati Raya dan saya adalah salah satu ustazah yang terpilih mendampingi anak-anak nantinya insya Allah di Edutur tahun ini. Pengalaman ini merupakan pengalaman yang luar biasa bagi saya. Kenapa? Karena mulai dari proses rekrutmen sampai dengan hari ini itu ada banyak tahap yang harus dilalui. Dan ketika ada satu atau dua tahap yang tidak bisa dilewati, maka kami harus diganti begitu. Dan ini merupakan sebuah proses yang membuat kita juga deg-degan gitu ya. Kalau bisa dikatakan kita deg-degan sekali apakah kita bisa sampai pada tahap akhir atau tidak. Alhamdulillah sebelumnya kita juga dilibatkan dalam kegiatan sanlat yang ini juga merupakan salah satu latihan kita sebagai ustazah edutur. Dan yang paling akhir ini adalah uji materi dengan berbagai macam kegiatan mulai dari fisik, kemudian simulasi, dan juga berbagai game yang nantinya akan kita sampaikan ya kepada anak-anak selama proses berjalannya edutur di Jakarta dan Bandung. Dan yang terakhir adalah terima kasih kepada ayah dan bunda semuanya serta mohon doanya semoga kita semuanya diberikan kelancaran, diberikan kesehatan selama mengikuti program edutur Jakarta dan Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagas Arginata Fadlik selaku ketua panitia kegiatan Grand Edutur SD Jaringan Sekolah Bias Indonesia tahun 2023. Di sini saya akan menjelaskan bahwa kegiatan Grand Edutur ini adalah kegiatan yang tidak main-main. Ini adalah kegiatan yang dipersiapkan dengan sangat sungguh-sungguh karena kegiatan ini adalah kegiatan yang bukan sekedar piknik, bukan sekedar tamasya, tapi kegiatan belajar anak-anak SD Jaringan Sekolah Bias Indonesia. Ini pindah dari tempat yang biasanya di daerah masing-masing, ini kami pindahkan ke Jakarta dan Bandung untuk anak-anak bisa belajar lebih luas dan lebih banyak dan lebih dalam. Salah satu rangkaian kegiatan yang kami sudah lakukan sejak kemarin untuk mempersiapkan ustadz-ustadzah edutur ini adalah mengajak mereka untuk berlatih vokal, berlatih fisik, berlatih komunikasi, sehingga nanti ketika mereka mengajar anak-anak ini di Jakarta dan di Bandung, mereka bisa memberikan pengajaran atau bisa mendampingi, memfasilitasi peserta anak-anak SD ini, sehingga dengan bimbingan atau dengan pendampingan dari ustadz-ustadzah edutur tadi, anak-anak bisa menyerap ilmu, mendapatkan manfaat dari kegiatan yang sudah mereka lalui.